Hobbies. Di video ini saya akan sharing sedikit tentang aquaponik di kolam koi saya ini. Apa itu aquaponik? Aquaponik itu teknik atau cara menanam sayuran atau buah-buahan dengan menggunakan air dari kolam ikan. Jadi sumber nutrisinya itu berasal dari kotoran ikan berupa amonia yang sudah diurai menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah sebagai sumber unsur hara untuk tanaman. Jadi di aquaponik ini kita bisa menanam sayuran seperti sayur selada, kangkung, sawi, dan lain-lain. Bisa juga untuk menanam buah-buahan. Contohnya ini, saya nanamnya buah tomat. Bisa juga buah melon, cabe, atau terong. Mengapa saya menanam tomat? Karena tomat ini masa panennya lebih panjang. Ini tingginya sudah hampir 2 meter. Untuk umur tanamannya sekitar 2-3 bulan. Terus bagaimana cara kita memulai beraquaponik? Pertama-tama kita siapkan dulu tempat untuk menanamnya. Nah, ini saya menggunakan box styrofoam bekas buah anggur. Bisa juga menggunakan talang, ember, ataupun pot. Pada dasar potnya atau boxnya kita lubangi seperti ini. Kemudian ditutup dengan net pot. Fungsinya agar batu atau media tanam tidak keluar dari lubang tersebut. Oh ya, untuk media tanamnya kita menggunakan jenis bebatuan. Jadi bebas saja mau menggunakan batu apa. Karena fungsi batuan ini hanya sebagai dudukan untuk akar. Sedangkan untuk unsur haranya, sumber nutrisinya tetap berasal dari kotoran ikan. Nah, punya saya menggunakan media batu kerikir dicampur dengan pasir malam. Setelah kita persiapkan media tanamnya, kita alirkan air dari filter. Seperti ini. Air dari kolam mesti difilter dulu. Jadi ada proses nitrifikasi dari amonia diurai menjadi nitrit dan nitrat. Nah, nitrat inilah yang disalurkan atau dialirkan ke tanaman. Seperti ini. Jadi airnya akan mengalir terus non-stop selama 24 jam. Debitnya tidak perlu terlalu kencang. Kalau media tanam dan pengairannya sudah diatur sedemikian rupa,
tinggal kita mulai menanam. Menanam dimulai dulu dengan menyemai benih. Nah, benih kira-kira sudah cukup besar, kita pindahkan ke dalam sistem. Nah, kita rawat dengan baik. Dalam waktu 2-3 bulan kita sudah bisa mulai memanen. Miara koi sambil beraquaponi itu hubungannya simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Tanaman mendapatkan unsur hara dari kotoran yang dihasilkan ikan, dan tanaman juga bisa berfungsi sebagai media filter. Nah, contohnya ini, bebatuan ini bisa berfungsi sebagai rumah bakteri untuk membantu proses nitrifikasi. Jadi bisa membantu mengurai amonia jadi nitrit dan nitrat. Dan nitratnya akan diserap oleh tanaman itu sendiri. Jadi sama-sama menguntungkan. Sekian untuk video kali ini, semoga yang awam menjadi paham. Dengan beraquaponik, kita bisa miara koi sambil menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang sehat dan segar untuk keluarga. Kita senang, istri pun senang. Mari kita beraquaponik.